Saya posisi di pasar itu hujan teman-teman. Kalau lurus sana ke arah Malang, kalau arah belakang saya itu arah ke Ngantang teman-teman. Ini kita jalan dulu ya. Ini kita mau ke arah Malang teman-teman, tapi saya mau lewat jalur yang arah ke Kasih Sawah teman-teman. Nanti bisa lewat Kasih Sawah ini teman-teman, masuknya lewat sini, lewat jalan Arjuno. Ini masih jam 8 pagi. Udara di sini dingin banget, teman-teman. Walah. Baikin apa iku mangrek. Jalannya menurun. Menurun banget, teman-teman. Medeni baik tadi lo, kenapa teman-teman kayaknya kecapean teman-teman habis jalan dari sini. Ya, jalannya kayak gitu ya, curam terus naik. Dan baik udah tua segitu, kalau untuk usia segitu seumpamanya jalan dari sini ya teman-teman ya, sampai ke sana tadi untuk usia gitu ya wis, ya wis kasihan loh teman-teman, pasti kecapean. Lah untung, tapi untung baik udah sampai, mau sampai jalan raya teman-teman. Yes, alhamdulillah lah. Seumpamanya tadi aku berangkat dari tadi, mungkin masuknya ke kampus ini dari tadi, mungkin aku bisa ketemu mbak itu ya, pas mbaknya sebelum turun mungkin juga bisa ya. Siapa tahu mbak mau tak antar sampai ke jalan raya kan ya. Gak apa-apa, kasihan nih lihat. Kasihan lihat mbak kayak gitu. Ini kenapa saya mau lewat sini ya teman-teman ya. Oh, karena di sini suasana itu istimewa teman-teman. Loh, ini ada anak-anak SDD lagi jam pelajaran olahraga. Dulu favorit mata pelajaran itu ya mata pelajaran olahraga. Kalau pas jam olahraga pasti siap-siap, pasti siap-siap lah bu, sepak bola pasti. Tapi kalau anak zaman sekarang sih nggak tahu ya mata pelajaran favoritnya apa ya, mungkin udah beda zamannya kan, udah beda ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini kita masih lurus ya. Ya,
masih lurus, ntar lagi belok kiri. Loh teman-teman, kalau aku punya order HP kan enak, aku bisa lihat map. Bisa lihat map, juga ordernya bisa tak lepas. Pujang kidul. Oh, kalau kasih sawah masih kanan teman-teman. Berarti masih kurang jauh teman-teman kalau kasih sawah. Tapi ini nanti keluarnya itu di itu loh teman-teman, di patung sapi. Kalau yang nanti aku keluar, kalau ke kanan kan ke arah Malang, itu sebelum keluar itu nanti ada gang masuk, itu jalur ke arah Coban Rondo. Terus kucing, untung tak ketabrak rek. Oh iya teman-teman, di sini itu ada wisata sumber pitu. Aku dulu pernah ke sana, tapi udah lama. Lokasinya itu sebelah mana ya, lupa. Pokoknya sekitar sini, tapi masuk yang lupa. Itu bagus itu. Kalau yang bikin capek itu perjalanan ke air terjunnya itu sekitar hampir 1 jam kok teman-teman. Mungkin kalau agak cepet ya 45 menit sudah sampai, tapi yang buat santai-santai bisa sejam. Saya aku lupa masuk itu sebelah mana. Itu tempatnya keren. Kalau di sini sama sumber itu yang ada di Tumpang itu beda, bagusan sini teman-teman. Udara ya teman-teman, adem. Dingin di sini. Kalau seumpamanya ada warung-warung mau berhenti ngopi-ngopi dulu, lokasi di sini juga enak loh posisinya. Sini sebelah kiri itu langsung persawahan, ladang, terus ada perkebunan. Ini apa ini? Persara ya teman-teman. Aku ini posisi kedinginan teman-teman, sampai nggak bisa mikir. Posisi ini berapa derajat di sini? Ada temperatur aku. Padahal udah jam 8 loh teman-teman. Tapi kok dingin loh. Ada pengawalan teman-teman, kita disuruh berhenti dulu.
Oh, udah selesai. Cuma bentar. Oh, kita yang ke kanan deh, teman-teman deh. Wah, itu yang ke kanan dulu, teman-teman jangan ronda. Sebenarnya tadi aku mau lewat Klemuk, teman-teman. Tapi nggak jadi, lewat Payung aja. Kalau di Klemuk itu jalannya lebih cepat, teman-teman. Kan hitungannya langsung, jalannya langsung motong, nurun langsung motong gitu lah. Lebih cepat. Tapi kalau cari Siu, bagusan sih ini, teman-teman. Di sini kalau mau berhenti buat foto-foto ya bagus. Spotnya juga bagus-bagus loh. Kalau mau ngopi tapi sebagian aja yang buka. Ini masih di daerah sini masih tutup. Mana ya? Iya, nggak ada, belum ada yang buka sekitar. Oh, ini satu dari sekian banyak warung tadi, mulai dari atas sampai ini, sampai bawah ini dua yang buka, dua warung, teman-teman. Yang posisi di atas jam pagi ini jam 8 yang masih yang buka masih dua warung. Jadi buat kalian yang mau berhenti itu masih ada lah tempat buat istirahat yang baru perjalanan dari arah Kasembon, dari Ngantang, dari Kediri, dari Jombang, bisa istirahat dulu yang di rest area sebelah atas. Kalau di Pasar Pujon tadi yuk, kalau cari harga yang lebih murah, maksudnya yang lebih murah, kan kalau di pasar kan pasti harganya lebih murah, teman-teman. Pasar Pujon mungkin kalau mau cari makan, tempat makan-makan yang 10 ribuan atau di bawahnya itu masih ada. Kalau di daerah pasar itu masih ada. Tadi aku sempat lihat dengan si Victor tulisannya 6.000, tapi nggak tahu ya maksudnya itu ikannya apa, nggak tahu, atau mungkin nasi pecelnya aja 6.000. jadi kalau tambah lauk mungkin tambah harga, itu mungkin. Jadi cuma lihat tulisan itu, tulisannya ini 6.000, ya lumayan loh dengan harga segitu udah dapat makan. Sebenarnya ini saya nggak butuh, mau tak matiin aja biar hemat baterai. Tak selip jalur garisnya lurus, tapi saya karena posisi belah kanannya sepi, ya wis disalip aja nggak apa-apa. Tapi lihat kondisi ya, teman-teman. Lihat kondisi, kalau papasan seperti itu tadi lebih baik ngalah, nggak apa-apa sih jalan aja. Kita kan juga nggak usah egois-egois, maksudnya nyalahin mobil, oh, mobil goblok, mobil apa, nggak perlu. Mungkin kondisi mobilnya itu kita kan nggak tahu, dia terburu-buru karena apa, ada keperluan apa, kita kan juga nggak tahu. Jadi ya nggak perlu lah menyalahkan. Lagian posisi kita juga masih bisa di apa ya, di jalan di pinggiran yang
yang posisi yang cor itu loh, kan juga mesti ada jalan ya. Apa salah yang ngasih jalan buat mobil-mobil gitu kan? Gak perlu lah dipisui sing apa lah, sing apa lah dilokno. Kalau di jalan itu kan mending woles, mending santai. Nanti marah-marah, pikiran panas, aduh es, sejalan gak karu-karuan, gak konsentrasi, mute hilang, kan malah gak enak. Apalagi posisi di jalan sendirian. Kalau posisi di jalan sendirian, mood udah berantakan, itu wes wes gak karu-karuan, teman-teman konsentrasi wes udah apa ya, wes buyar konsentrasi. Jadi enjoy lah untuk jalan, pajak ya sama-sama bayar pajak. Jadi ngasih kesempatan mobil nyalip posisi terdesak kayak tadi, mending kita ngalah. Ini loh teman-teman, Songgoriti sebelah kiri saya ini Songgoriti teman-teman. Saya terkenal itu ya, vila. Biasanya kalau posisi malam minggu gini itu posisi rame-rame nih teman-teman. Ini saya udah di nyampe di pom bensin ya teman-teman ya. Kalian kalau mau ke Songgoriti masuknya dari sini ya teman-teman. Jangan yang dari pertigaan yang lurus melawan arah itu bahaya. Lagian lo teman-teman juga nggak terlalu jauh. Kalian lewat gapura pom bensin tadi sama ngelawan arah yang di sana itu bedanya nggak jauh. Nah, paling cuma beda 5 menit kan. Tapi yang nggak tahu kenapa masih banyak yang lurus ngelawan arah itu nggak paham aku. Padahal udah ditutup kayak gini loh. Sama di supir udah ditutup, udah di plang, plang merah. Jalan satu arah itu udah kelihatan jelas loh. Loh tapi ya namanya orang ya wis enggak ya bisa karpi dewe-dewe lah. Ini aku mau belok kanan. Kalau ini kalau karena ini kemana ya, kita lihat deh. Kalau ada tembusan tak lewat situ, tak lihat deh bentar ada tembusannya enggak ya. Sawal mawar naik. Wah, nggak ada teman-teman. Ada nggak ada jalan buntu teman-teman? Ya ada, paling muter-muter sekitar gitu ketemunya ya di kampung situ tetap aja. Oh nanti di sini teman-teman di daerah Panderman itu ada perempatan. Kalau yang ke kanan ke arah Gunung Panderman itu yang lurus itu lurus atau kanan dikit ya, itu ada kok
yang bisa tembus satelit. Nanti tak, nanti kita lihat ya, lewat kalau lewat situ ya. Nanti tembusnya kemana? Bisa tembus itu teman-teman dari satelit plus area. Masih empuk dan tecel lumayan arek. Tunggu lu we. Lapar ya teman-teman. Loh, ini loh teman-teman, nasi pecel 6.000 lupaan ada kan? Masih ada. Itu dekat perempatan pos polisi Trunojoyo ya teman-teman ya. Kalian kalau pokoknya ancar-ancarnya pos polisi Trunojoyo ke arah selatan. Iya, ke arah selatan teman-teman. Ada telepon teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Habis ada telepon masuk. Ini perempatan depan ini itu bisa tembus resaria jadi roro rombol ini. Oh ini ke kanan, yang ke kanan teman-teman arah ke Panderman. Arah ke Panderman nanti masuknya belok kiri. Di sini belok kiri. Gang kecil, gang motor gitu teman-teman. Oh mobil bisa sih, ini loh perempatan ini. Ke kiri. Jalannya lumayan kalau nggak lumayan sih jalannya bagus, tapi kalau buat motor enak sih, kalau buat mobil yang enggak meyakinkan. Ini kita ambil lurus ya teman-teman. Kita ambil lurus. Nanti sampai ketemu tempat wisata apa ya? Lupa aku. Saya lupa. Permisi Pak. Ini yang perjalanan ini kita masih lurus. Jalannya sepi teman-teman. Tapi pemandangannya bagus. Kanan ini gunung apa ya? Kayak ya gunung Panderman sih. Ya mobil arah Jaliber. Oh mobil arah Jaliber ke kanan teman-teman. Mobil arah Jaliber ke kanan. Jadi kalau muter bisa lurus. Ya kalau mobil sih cukup. Kalau papasan ya mungkin salah satunya mungkin ya harus ngalah kalau di daerah situ lagi ya. Karena kan kayak ngepres banget gitu jalannya teman-teman. Oh, masang pagar. Nah, inilah apa.
Sempat apa itu teman-teman? Kusuma Agrowisata. Oh, maksudnya Kusuma Agrowisata teman-teman. Parkir penuh, parkir penuh. Bagus loh teman-teman di sini, benar teman-teman. Saya buat wisata-wisata itu enak di sini. Yang belum pernah ke sini itu ya main-main lah. Di sini soalnya tempat-tempat wisata itu udah banyak. Batu itu emang tempat wisata sekarang. Ini kita keluar, kita ke kanan ya teman-teman ya. Cafe Strawberry Fresh Market. Selain jalannya ini lumayan lulu jalannya nongol terus sih teman-teman. Di atas nanti itu kayak tempat yang tadi belokan ada tulisan Jalibar arah mobil. Jalibar ke arah Jalibar itu teman-teman. Nanti keluar sekitar sini nih, tapi nggak tahu sebelah mana. Apa ini ya? Oh bukan, ini di portal kok. Ya terus mobil lagi keluar lewat mana? Ada warung teman-teman, mantep sih. Tapi saya pengen yang di sana ya teman-teman, ngopi-ngopi nyantai yang di dekat rest area sana teman-teman. Itu ada orang jualan cilok tapi nggak tahu kalau jam segini. Moga-moga udah jualan cilok itu yang jualannya lo teman-teman. Ini bentar lagi kita udah sampai kok. Depan ini ada orang jualan kopi sebelah kanan ini, tapi kalau di sini tempatnya kurang menarik sih, view-nya masih tertutup rumahan. Bagusan yang sebelah sana, kalau di sana itu lebih terbuka tempatnya, lebih bagus. Sayangnya jalan di sini mau mereng-mereng loh. Kok kalau buat akhirnya semedeng loh, nggak ada teman-teman di sini ini loh. Itu ada orang jualan cilok ya, tepat di situ teman-teman, pas di gapura itu. Sebelah itu kan ada jualan orang jualan minuman, jualan kopi. Kita lihat juga ada orang jualan tempura.
Jadi tempatnya enak di situ kalau buat ngopi sama beli camilan-camilan, enak di situ. Kalau sebelah sini harganya ya nggak mahal, tapi murahan yang di warung Tanggapura tadi, kalau yang di sini itu lebih murah. Kalau yang di rest area paling nggak paling ya emang rata-rata mungkin sekitar 10 ribu, nggak mahal ya, tapi lebih murah yang di sini. Oke teman-teman, solusi dunia di sini ya, kalian mau berhenti sini, istirahat dulu teman-teman. Go on, just do what you do.